Assalamualaikum para viewer dan para subscriber, ketemu lagi ya dengan channel Mas Jami. Video kali ini kita akan di segmen review antena lagi ya. Kali ini saya dikirimin lagi antena dari PX Digital Multimedia. Ini dia. Sebenarnya saya sudah sering dikirimin antena dari PX Digital Multimedia, yaitu dari antena indoor dan juga antena outdoor. Cuma saya kali ini dikirimin lagi yang antena outdoor. Ini adalah tipenya HDA2000B. Jadi antena ini adalah versi terbaru, upgrade-nya dari antena HDA5000 ya, HDA5000 yang sebelumnya. Jadi ini adalah versi upgrade-nya, katanya sudah pakai chip terbaru dan juga IC yang baru. Antena ini juga bisa digunakan untuk indoor dan juga untuk outdoor ya. Langsung saja kita akan unboxing apa aja dalam paket penjualannya ya, dan kita akan review singkat saja bagaimana hasilnya ya untuk penerimaan sinyal di tempat saya. Dalam paket penjualannya itu ada antenanya, dia bentuknya seperti ini ya. Jadi ada besinya di sini, dan di sini ada logo PX-nya di sini nih. Antena ini sudah dilengkapi dengan kabel sepanjang 12 meter ya. Jadi kabelnya sudah terkunci di sini. Jadi nggak perlu lagi beli kabel tambahan lagi ya. Sudah include dalam pembeliannya. Ada power booster-nya ya. Ini hampir sama dengan yang versi-versi terdahulunya. Di sini ada inputnya untuk powernya, dan sini ada jack untuk antenanya, dan ini adalah untuk jack ke receivernya. Adaptor ini seperti adaptor charger HP ya, cuman ini 6 volt tegangannya. Colokin di sini nanti. Nah, di sininya kita colokin. Kemudian colokin ke listrik ya. Ada stand antena yang bisa digunakan untuk pemasangan indoor ya. Jadi pemasangannya begini, seperti ini pemasangannya ya. Jadi dipasang di indoor begini. Ada buku panduan, bisa dibaca-baca buat yang belum paham ya. Kartu garansi, yang lama garansinya itu selama 18 bulan ya. Jadi lumayan panjang garansinya. Ada baut-bautnya dan juga klemnya ya, untuk pemasangan outdoor. Untuk pengujiannya, kali ini saya tidak akan mengujian di indoor ya, karena jarak saya dari pemancar udah lumayan jauh, sekitar 20 km lebih. Jadi kalau dipasang di indoor itu udah susah sinyalnya, dia akan cekot-cekot. Setelah melakukan instalasi menggunakan tiang bambu, kita pasang di outdoor. Ternyata antena PX ini mendapatkan 45 channel ya, antena HDA2000B. Kekuatan sinyalnya rata-rata itu 80%an ya, dan kualitasnya itu 70-80%. Kelebihan antena ini adalah sudah dilengkapi dengan booster ya, jadi kalian nggak perlu beli booster lagi. Jadi ini sudah ada boosternya, tapi menurut saya ini masih kurang sensitif ya. Semoga nanti antena PX-nya itu bisa upgrade lagi yang lebih bagus lagi ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Ini review singkat saya antena PX dari Digital Multimedia HDA 2000B yang bisa dipasang di indoor dan juga outdoor ya.